Museum Sukabumi Tempo Dulu atau Niza Van Java di Sukabumi. Ya, kita mau lihat-lihat. Hari ini kita bikin sesi barang-barang yang related ke musik, oke? Okay? Kita cari. Nah, ini ada radio. Radio ini apa nih, nggak ada? Oh, Philips. Philips guys, ini ada logo Philips. Ini buku apa sih? Egan Bookdor, Staffas, kan? Ini buku apa sih? Oh, pelajaran bahasa ya, menulis, batik. Nah, ini diagramofon. Tapi kayaknya ini replikaan ya. Kelihatannya replika India. Ada lagi. Banyak hal-hal kecil. Barang-barang kecil gitu ya. Kita review next time dah. Kaleng Zippo. Ini foto-foto. Belum tertata rupanya, belum tertata betul ya. Ini ada huruf, kayaknya untuk display tipografi toko kayaknya ya. Dokumen-dokumen. Oh, ini album foto, cuman ini udah kayaknya jangan dah, nanti pemburisat. Ini alat-alat masak, cetakan kue guys. Cetakan kue. Oke, kita cari yang related to music. Ini proyektor. Proyektor apa ini, nggak ada. Oh, Yumig. Fotomatik, fonomatik, ya, Eropa kelihatannya. Mesin jahit, ya kita cari. Oh, ini dia, Radio Hi-Fi Sound Nasional. Kita jalan ke sini. Wah. Ini ada poster The Beatles, Rolling Stones, kamera. Ini ada harmonika. Ini menarik. Kromonika. Buatan Hofner. Hofner itu Jerman. Ini Hero Cina, Hero. Finally kita menemukan final. Billy phone. Damn. Warna ini atau warna sawah? Edis Litonga nih. Iringan The Mercy. Oh, bukan Mercy ya. Macy. Ini ada mahal ya,
Jackson. Oke, nantilah kita lihat apa aja ya. Cuman kita belum menemukan 78 RPM. Karena tadi udah ada gramofon, jadi saya curiga ada, mestinya ada koleksi 78 RPM. Coba kita cari, mungkin ada. Oh, tadi kayaknya lihat deh. Ini kayaknya 78. Ah, ya kan? 78. Nah, 78 Indonesia, Bo. Rare dan mahal. Siapakah itu? Didi dan Didi. Wow, ini koleksi yang keren, keren, keren. Mungkin ini Indonesia semua ya. Mudah-mudahan. Sini udah gak ada. Stikernya udah lepas. Ini bukan, ini barat. Oh, ini bule semua. Amerika kelihatannya. Ya, koleksinya 78 ada 4, tapi yang Indonesia ada 1. Ya, luar biasa. Masih nyimpen.